Nah, ini akan saya tunjukkan. Ini dulu sebelah sini nggak ada akarnya. Nah, ini saya sambung, terus ini tembusannya ke sini. Ya halo sahabat WK, jumpa lagi di channel WK Art. Hari ini saya ingin menunjukkan programan sancang. Ini bahannya ini dari stek ya. Jadi dari stek ukuran segini masih muda, terus saya bengkokkan, kemudian saya cangkok. Ya, saya ingin menunjukkan ciri-cirinya. Biasanya kalau stek ya, bahan stek itu ya terlihat ya bekas ada potongannya, kemudian akar ini dia ya bisa saja rata atau tidak, itu tergantung dari kesuburannya itu. Tapi dari sini yang ingin saya sampaikan mungkin menjadi apa solusi ya buat teman-teman, dimana dengan bahan seperti ini katakan akarnya kurang seimbang atau terlihat kurang kokoh, artinya akar tidak harus keliling ya, tapi kekompakan dari proporsi dari akar itu juga menentukan atau bisa memberi kesan kekokohan pohon itu, sehingga pohon ini bisa terlihat menjadi seperti pohon besar ya. Ya, jadi nanti ini akan saya tunjukkan. Ini dulu sebelah sini nggak ada akarnya. Nah, ini saya sambung, disulam. Ini terlihat sudah rapat sekali dan ditembus ke sini ya. Ini asalnya sini. Akar ini udah tidak ada bekas sama sekali. Terus ini tembusannya ke sini. Jadi seperti ada di tayangan yang sebelumnya saya pernah sulam akar ini dengan batang ya, dengan cabang. Nah, tapi di sini saya pikir sayang ya kalau saya cutting aja, saya potong ini. Jadi saya akan manfaatkan menjadi cabang utama ya, selain dari tajuk ini nantinya yang ini. Jadi ini nanti akan saya turunkan ke sini. Jadi ini karena ini besar, jadi kayaknya nggak mungkin untuk langsung ditekuk. Jadi harus diprostek dulu ya. Caranya gimana supaya nekuknya tidak sulit? Ya tidak bisa tentunya dengan cara di wiring. Jadi saya akan ini dulu, cutting dulu. Prostek seperti ini. Mudah ya. Nanti ini saya pakai bantu kawat untuk memegang supaya tidak gerak lagi ya. Nanti main kita main cabang ini lagi, cabang utama kita biarkan besar lagi ya. Nah, kemudian ini karena ada akar yang terjepit saya potong. Seperti ini ya, kemudian nanti ini akan saya arahkan juga cabang-cabang ini.
ini. Ini saya rasa sudah cukup, nanti saya potong juga ya, supaya nanti ada tumbuh lagi. Nah, untuk pemilihan dipotong posisinya, sini terlihat bahwa dari tekukan ini ya ada ruas. Nah, kemudian dari ruas ini ke sini jauh, jaraknya terlalu jauh ya, dan ini terlihat masih muda, karakternya belum matang ya. Jadi saya akan mulai lagi dari sini. Jadi pas tekukan langsung dari sini, nanti lanjut lagi kalau sudah ini saya sekarang akan potong sini. Nah, ini nanti akan tumbuh dari sini, kita main lagi di sini, kemudian saya arahkan ke sana ya, untuk cepat membesar, arahkannya ke atas ya. Ya, seperti ini. Ya, jadi buat teman-teman dalam membuat atau memproses bonsai ini, jadi jangan terlalu memprioritaskan dengan bahan yang katakan wah istilah ada prospek bagus ini itu. Nah, ya oke teman-teman, semoga tayangan ini memberi semangat buat teman-teman terus kreatif, dan jangan lupa yang baru bergabung tetap diaktifkan loncengnya dan segera di subscribe ya. Dan oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung juga sekali lagi saya ingatkan, yang berbelanja di Shopee WK Art ya, mulai tahun ini mungkin sampai seterusnya, yang sudah selama sebanyak 10 kali akan mendapatkan semua hadiah atau produk-produk Mercedes yang WK Art buat ya. Oke. Teman-teman, sampai jumpa di tayangan selanjutnya.